Oh. Lalu lintas rame iki euy. Ya cek. Emak-emak aduh ampun ting. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talu sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500. Itu lalu lintas temennya serame-rame teing oi. Balikan dia openingnya lah. Itu banyak kendaraan tapi pengendara-pengendara sekarang itu kan tidak dibarengi dengan skill yang baik gitu loh. Jadi kebanyakan, terutama ya maaf-maaf ya mbak-mbak gitu, terutama mereka-mereka itu kan yang penting bisa tarik gas gitu kan, terutama pakai matic gitu. Ya adalah tetap hati-hati dan waspada lah intinya mah ya. Duh, helm ngeblur euy. Eh nah wanita euy asa rame-rame teuing. Aduh, duh. Hujan keningan. Hujan kening. Aduh. Wah, kacau hujan nih ya. Balik kanan nih mau jadi riding ya. Oke sahabatku, bismillahirrahmanirrahim. Ngantri mobil, aduh ampun ayah naon ini teh sarame-rame ting. Dah aing mah hujan di euy. Ah, terus semangat aing jadi terfokus ya. Sempak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talu sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah COVID-83, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabatku semua, malam ini hari Selasa malam Rabu sahabat. Jadi saya mau mengajak sampean jalan-jalan, tapi hujan euy. Ya nggak apa-apalah, hujannya masih gerimis-gerimis ini. Jadi sambil membicarakan kronologi kecelakaan yang kemarin di hari Sabtu itu sahabat, yang kedua sepeda motor terlibat kecelakaan itu. Nah, jadi kronologinya ada sekelompok ukhti-ukhti gitu ya. Ada sekelompok ukhti yang kebetulan datang di sore hari ke Bendungan Waduk Wonorejo sahabat waktu itu, hari Sabtu itu. Nah, kebetulan si rombongan itu datanglah kira-kira jam 17.30 lah gitu ya. Datanglah mereka rombongan gitu, ada beberapa motor, pokoknya lebih dari 2 motor atau 3 motor lebih lah gitu ya. Lihat aja di videonya. Nah, si Mbak si ukhti-ukhti itu si ukhti tersebut berhenti di tikungan sahabat awalnya. Nah, si ukhti itu berhenti tepat di tikungan. Dan kebetulan kontur jalan tersebut memang menurun gitu. Kalau dari atas ya pastinya menurun gitu. Memang dari arah tersebut jalanannya menurun gitu untuk jalurnya yang itu. Nah, setelah berhenti beberapa menit ya, mungkin 1-2 menitan lah, si ukhti itu rombongan berhenti di pas tikungan itu. Nah, lalu salah satu si ukhtinya itu yang pakai skupi warna putih ya, apa warna naon atau tete euy. Tuh nih buta warna itu. Oh, pokoknya warna semu bodas gitu we lah nya. Warna krem meureunannya. Ting warna naon teh. Nah, si Uhti itu mungkin ada niat mau putar arah sahabat. Mau putar arah. Tapi ya kalau dibilang ceroboh ya ceroboh juga gitu si mbaknya itu. Saya katakan ceroboh kenapa? Jadi sebelum dia memarkirkan sepeda motornya, jadi dia tuh sebelum dia parkir tuh kan seharusnya melihat dulu situasi dan kondisi gitu, situasi kon di jalan gitu, gitu kan. Nah, si mbak itu dia tidak melihat dulu situasinya, situasi dan kondisi jalan gitu, sepi atau rame atau ada orang lewat atau enggak gitu, kira-kira seperti itulah. Ya tiba-tiba si Uhti itu belok aja gitu, putar arah gitu. Nah, di saat yang bersamaan gitu kan, pas si Uhtinya itu putar arah, ya udah terlanjur kan sepeda motornya udah sepeda motornya itu udah malang melintang di tengah jalan gitu istilahnya gitu. Si sepedanya itu sudah melintang di tengah jalan. Nah, datanglah sepeda motor dari atas itu. Ya kalau dibilang sepeda motornya agak banter, ya memang wajar lah dia agak banter, soalnya kan ada tikungannya juga, turunan gitu. Gitu kan, apalagi posisi motor lagi cornering, agak cornering gitu kan, pasti motor itu lebih cepat gitu. Nah, terjadilah kecelakaan gitu di saat bersamaan pas si ukhti itu mau putar arah, datang dari atas gitu, lamun ceuk urang suara motor rojol, motor tiluhur gitu ta. Datang motor dari atas, ya apa boleh buat gitu kan. Yang di atas kecepatannya lumayan tinggi karena memang jalan di situ juga menurun. Ya akhirnya mungkin kecelakaan tabrakan tidak bisa dihindari sahabatku, seperti itu. Nah, terjadilah terlibatlah kecelakaan gitu, kedua sepeda motor tersebut boncengan. Yang nabrak itu saya kira tadinya itu suami istri sahabat, ternyata dia adik kakak gitu, laki perempuan. Nah, yang ketabrak itu dua-duanya alhamdulillah tidak mengalami luka serius ya, cuman lecet lah di bagian kaki gitu kan. Cuma lecet di bagian kaki. Nah, yang kasihan itu yang nabraknya itu sahabat. Banyak lecetnya gitu, ada lecet di bagian siku, ada lecet di bagian pinggang kalau nggak salah itu. Kasihan yang laki-lakinya itu gitu. Ya lumayan lah lecet-lecet kayak gitu. Ya mungkin untuk saat itu rasa sakitnya belum berasa
belum berasa banget gitulah ya. Ya saya merasakan lah. Pokoknya kalau jatuh itu biasanya pas besoknya bangun tidurnya itu loh, aduh masya Allah. Badan tuh mau digerak itu sakitnya gimana gitu ya. Nah itu semua harus jadi pembelajaran sahabat. Jadi memang kalau dari aturan lalu lintas mah ya hindarilah, bahkan gak boleh lah gitu berhenti di tikungan gitu. Kalau mau berhenti ya sebelum tikungannya itu gitu. Jadi si orang yang mau lewat itu ketahu gitu kalau ada sepeda motor atau kendaraan berhenti gitu. Nah gitulah sahabat ya, kita ambil pelajaran dari kedua kendaraan yang hari Sabtu itu kecelakaan gitu, agar kita tuh menjadi lebih waspada, menjadi lebih berhati-hati pula gitu ya. Karena ya karena siapalah gitu kan yang pengen kecelakaan, kan gak ada gitu. Semua tuh pengennya selamat aja gitu. Tapi apa boleh buat gitu kan, suratan takdir berkata lain, kadang-kadang seperti itu. Ya gitulah, walaupun kita sudah sangat berhati-hati, sudah sangat waspada, tapi yang namanya kecelakaan mah gitu akan menimpa siapapun gitu kan. Gitu, apalagi yang ceroboh gitu. Nah gitulah sahabat-sahabat, jadi intinya kita ambil pelajaran dari yang kemarin hari Sabtu itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain sih, namanya juga kecelakaan. Tapi kalau dari dilihat dari kronologinya sih agak si mbaknya itu, si uhtinya itu yang mau putar arahnya itu sih. Karena ya kecerobohannya ya, si uhtinya itu, jadi pas dia mau putar arah tuh enggak melihat dulu sikon gitu. Dia tiba-tiba ngebelokin motornya aja gitu, tanpa melihat ke belakang dulu gitu. Akhirnya ya terjadilah jebret. Nah seperti itu sahabat. Ya sahabat-sahabat motovlogger gitu, khususnya yang memang hobi berkendara gitu kan, yang konten-kontennya memang konten motovlogger seperti ya saya inilah gitu kan, tetap berhati-hati, tingkatkan skill, tingkatkan kewaspadaan, karena apapun bisa terjadi di jalan raya itu, namanya juga jalan raya lah. Oke sahabat, saya sudah memasuki wilayah Tulungagung ini, hampir memasuki wilayah kota. Jadi ini kebetulan bensin udah mulai habis nih, udah tinggal 3 strip juga. Kita ambil pelajaran sahabat ya, hati-hati dalam berkendara, tingkatkan skill, kualitas berkendara kita. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Oke sahabat, saya sudahi sampai di sini dulu videonya. Ini mau ngopi, mau beli dulu bahan bakar. Kebetulan udah seminggu ini belum diisi, tinggal strip ini. Ini dia, kembali lagi di Jalan Raya Kota Tulungagung. Oh ya, untuk yang kemarin terlibat kecelakaan, semoga sekarang sudah sehat kembali, sudah baik-baik. Orangnya sudah sehat lagi dan motornya mungkin sudah diperbaiki juga gitu. Ya, semoga saja ya. Dan jadikanlah pembelajaran gitu. Biar jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu.
sudah ada urun teh nyata tu kurna lamun model di Jakarta mah tete urun di pinggir trotoar kitu teh diciduk tah. Diangkut ke DLAJ tah. Ini jalan raya Tulung Agung arah ke Trenggalek sahabat. Arah ke terminal juga ini. Jadi sebentar lagi arah ke terminal Tulung Agung. Dan pom bensinnya juga ada di situ. Sebetulnya pom bensin juga tadi ada sih di belakang sana, tapi ya karena ngobrolnya belum beres akhirnya saya bablas aja. Duh, salah ambil posisi euy. Ah, kagok ini. Dan ini dia SPBU Oke sahabat, saya sudah sampai di sini, sampai di SPBU. Siapa, Man? Pertama. Pertalit. Pertalit. Hah? Saya isi Pertalit dulu. Dari pertama ke Pertalit soalnya bensinnya habis pol. Pertalit berapa? Full tank. Full tank. Oke. Bentar. Aduh. Ya. Dari yang kanan, Mas. Itu antri apa itu? Pertalit. Antri Pertalit harga premium. Oh, gitu. Oh, ada harga premium segala tuh. Gantinya yang premium, Mas, itu. Oh, gitu. Iya. Tapi sama-sama Pertalit gitu. Iya, sama Pertalitnya, oh. Tapi harganya harga premium khusus, oh. Kendaraan roda 2 sama roda 3. Oh, gitu. Ya. Sampai beres, Mas? Ya, sampai pul aja lah. Biar cukup setahun. Ini seminggu belum diisi soalnya. Promo apa gimana, Mas? Enggak, gantinya premium. Oh, memang gantinya premium ya. Oh, begitu ya. Tapi enggak tahu sampai kapan. Oh, gitu. Memang jadi premium dihapus gitu ya? Enggak, per kota cuma dikasih 2 sekarang. Iya. Dari pertama turun pangkat nih. Soalnya habis beneran ini. 62 aja, Mas, ya? Iya, boleh. Ada yang murah meriah antrinya ya, enggak nahan. 62. Oke. Okay. 60. Ah. Ya. Yeah. Oke, makasih. Ya, siap. Duh, tak. Oh, ternyata ada Pertalit harga premium, oi. Kenapa gua nggak tahu ya? Kan bisa hemat ini pengeluaran. Anjim. Seharusnya gua tahu. Ya gak apa-apalah. Anjir, udah sebingung gak diisi, ngisi 60.000. Kalau dikasih pertama ini bisa 100.000 lebih nih. Ngisi bensin. Ngisi pertama nih. Oke, sahabat. Kita lanjut ngopi. Ih, ini kekarayapan mobil teh. Ini mobil mahal menurutnya sih kan. Ieu menurut sieun ngait menurut nanti.
anjing, lali lapisan tuh. Kakara sudah sikat mang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.